Situ Ciburuy mangrupa lalawak anu jadi salah sahiji ikon wisata di Kabupaten Bandung Barat nu dikokolakeun ku pamarentah provinsi. Kiwari kaayanana beki pikaluangan. Panglakitu dina usum ngiji ayeuna lian ti beki saeur eta situ teh lingkunganana katiten keumeuh lantaran dipapaesan ku tumuwuhna jaba atawa gulma. Nincak usum ngiji selesai jipang jugjugan wisata nu mangrupa ikon Kabupaten Bandung Barat kiwari kayanana beki pikaluangan. Pangnakitu kiwari situ Ciburuy beki ngadeetan lantaran dipapaesan ku sumebarna jajaba atawa gulma. Eta kayaan teh ngagejed warga nu sapopoena nyiarki payah ku cara nyarewakeun parahu. Reana eceng gondok jeung jajaba samalah dipapaesan kuruntah anu bacacar sakapeung ngagejed kana lajuna parahu lantaran meus-meus ngagejed muterna baling-baling. Ceuk Aji salah saurang pangusaha jasa sewa parahu kaayaan sarupa kitu teh di rong balukar tina halodo panjang anu karandapan samehna. Samalah dirina ngerong kiwari minangka usum halodo anu pangparnana. Pengunjung juga sekarang sangat sepi karena ningali situasi lihat Ciburuy keadaan begini rumput penuh sekelilingnya gitu. Sangat menurun sekali drastis seperti kejadian kemarin nggak ada yang narik, Pak. Karena nggak ada airnya gitu. Kayak yang jualan juga habis kering drastis. Selama Bapak di sini dari tahun merahu di sini dari tahun 73 seperti kemarin baru kejadian gitu. Hal ini menyebabkan kepada penghasilan daripada para tukang perahu ya, para pekerja atau warung-warung jongko di sini tentu saja berkurang. Kedalamannya dulu ketika kami bersama-sama PSDM mengukur kedalamannya sampai 6 meter. Tapi sekarang sedimennya sudah begitu tinggi, paling juga kalau air naik ini paling kedalaman sekitar 2-3 meter. Leuweuk situ Ciburuy legana 41 hektar, anu ngawengku dano 8 hektar, kalawan jero nitih 6 meter. Nilik kana eta kayaan, pamarentah anu boga wewenang dipiharep leuwih nalingakeun eta salah sahiji tempat wisata legendaris di Kabupaten Bandung Barat. Kukituna mampu ngirut deui wisatawan sangkan ngajugjug ka eta leuweuk. Dinamprona eta ketak teh dipiharep mampu ngaronjatkeun pendapatan asli daerah atawa PAD. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.